Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir kembali menyapa kawan-kawanku semua, sesama pemula. Oke, hari ini kita akan belajar kembali membuat kanopi, di mana kanopinya di sini lumayan berukuran besar ya, yaitu dengan lebar 9,5 meter dan ke depan juga 9,5 meter ya persegi. Jadi untuk kanopi yang akan kita buat nanti ini akan nempel pada kanopi bagian lama ya. Oke, jadi ini pernah saya buatkan juga videonya setelah beberapa bulan lalu kayaknya ya. Jadi nanti modelnya sama seperti ini. Kita memakai hollow 4x4 dengan sistem susun ya. Jadi balok atasnya ini atau palang atasnya ini nanti kita susunkan di atas, jadi pekerjaan lebih mudah dan lebih kuat menurut saya. Oke, jadi untuk lebar konsolnya ini 20 cm. Oke, ini dia yang sudah kita buat. Jadi untuk lebarnya di sini kita pakai 20 cm, tapi untuk konsol pinggirnya kita kurangi satu holo atau dengan ukuran 17 cm ya. Kan ada hole yang duduk di atas sini. Oke, jadi untuk holonya kita pakai holo 4x4 dengan ketebalan 1 mm, dan tiang-tiangnya juga kita nanti pakai dengan memakai pipa 2,5 inch. Oke, ini dia yang nanti akan saya lanjutkan untuk kekurangannya, karena konsolnya di sini kita pakai 7. Kita mengikuti konsol lama, yaitu kanopi lama itu 1 2 3 4 5 6 7. Jadi nanti kita ikuti ukuran yang telah jadi guys. Oke, kita lanjut dulu proses pembuatannya dulu nih. Jadi untuk antero 6 meter nanti kita akan sambung 3,20 meter. Jadi hasilnya seperti ini guys. Jadi caranya juga cukup gampang. Ketika kita membuatnya, kita buat mal satu dan kita susunkan di atas, jadi mempermudah kita untuk membuat konsol selanjutnya guys. Oke, untuk konsolnya sudah kita lakukan pengecetan dan kita lanjut ke pemasangan konsol depannya guys ya. Jadi konsol depannya sudah ada di atas, sudah kita taruh di atas. Nanti kita akan las di kanopi lamanya, kita akan las di kanopi bagian atas, dan nanti kita lanjut memasang konsol di sampingnya guys. Oke, dan saya masih bersama Bang Wahyu, si Mister Telekans. Oke, ini untuk konsol belakangnya ini juga sudah kita standby kan di bagian belakang. Ini tiangnya dan ini konsol samping-sampingnya guys. Oke, kita lanjut pasang dulu bagian. Oh.
Oke, jadi untuk tampilan yang sekarang sudah kita las semua ya, sudah kita bentuk kotak, dan nanti kita lanjut pemasangan di bagian dalam, yaitu konsol-konsol tengahnya, dan dilanjutkan dengan pemasangan palang-palangnya, guys. Oke, untuk ketujuh konsolnya sudah kita pasang, dan nanti kita lanjut ke pemasangan tiangnya. Nanti tiangnya kita pakai bagian belakang dan tengah, ada 6 batang. Oke, ini di posisi samping ya, dan ini untuk palangnya, guys. Jadi palang-palangnya nanti ini semua antero, tidak ada potongan, karena nanti akan duduk di atas konsolnya, guys. Tidak ada pemotongan, jadi prosesnya lebih cepat dan kuat. Oke, gimana Bang Wayu? Puasa kah? Puasa. Berdiri saya kok, berdiri kok. Ah, ngapai? Mana ngasih miru anjing ya? Si Bintang udah rumahnya pakai holo tuh. Mundur, mundur. Oke, tinggal dilas. Oke, untuk mempersingkat durasi, kita lanjut di part keduanya.